Oke, ini kita akan kembali lagi di game yang mungkin sudah aku lama aku tinggalkan, yaitu Grandia 2. Aku bahkan udah lupa ini part berapa, jadi next part. Ini sejak Tales in the Sky, ya ini aku mulai bareng sama Tales in the Sky yang pertama, tapi karena Tales in the Sky dan Tales of Cold Steel nggak tahu ya, lebih seru dan lebih banyak yang nonton, jujur aja, tapi aku jadi kelupaan sama game ini. Udah lumayan banyak sebenarnya, cuma nggak apa lah aku lanjutin dulu karena sayang kalau ini nggak tamat juga. Jadi nggak apa deh aku lanjutin, nggak ada view nggak apa deh, yang penting aku enjoy aja lah. Oke, jadi mungkin aku review bentar nih, udah sekitar 1 bulan lebih aku kayaknya main terakhir kali ini. Basically di last part kita udah berhasil menyelamatkan kota ini dari ya masalahnya, terus kita tahu bahwa siapa itu Rowan itu adalah ternyata prince di sini ya, yang kebenarannya sekarang jadi king di sini, dan dia harus meninggalkan dari party kita. Tapi kita dikasih satu party baru, yaitu anak kecil, tapi katanya itu kayak robot sih, robot atau aku sampai lupa ya, saking lamanya ini, antara dia anak kecil yang udah hilang ingatan atau robot yang kayak punya feeling gitu ya, lupa. Oke, basically kita harus naik kapal sekarang. Kapalnya gede juga tuh. The new king. Oh ya, jadi king berarti Rowan. Ya, Rowan udah jadi king yang baru sekarang. Aku akan membawa kamu ke Island of Garland. Sebentar, aku cek dulu. Oh ya, masih bekerja kok recordingnya. Siapa tahu nggak bekerja kan? Kalau udah pergi nggak bisa kembali loh. Harusnya udah, setauku udah nggak ada yang perlu dilakukan lagi di sini deh. Ada numbernya 50/50. Kalau di figure tuh udah kayak produksi 50/50, jadi udah gak diproduksi lagi tuh biasanya. Hah? I see you wonder about the numbers. Namanya ya, bukan kode produksinya dia ternyata. 50/50 must be a cultural thing. Maksudnya dari situ lagi. Oke, seru juga. Ya, basically game ini masih seru kok sebenarnya, dan ya kalau yang mungkin subscriber baru-baru mungkin belum tahu ya, basically awal channel ini kalau kalian lihat-lihat di oldest videoku adalah Grandia 1. Cuma itu gamenya bagus, sumpah itu game, aduh nggak boleh kata sumpah, oke. Gamenya benar-benar bagus banget sebenarnya Grandia 1, cuma ketika aku lihat lagi udah cringe banget sih sebenarnya. Maksudnya itu awal-awal aku nyoba audio, nyoba recording, dan audionya benar-benar, aku benar-benar nggak se-talktif ini, mungkin bisa nggak secerewet ini. Sekarang mah udah lepas. Oke, okay, itu benar-benar awal seri yang aku lakuin sampai tamat di channel ini. Yang kedua itu East 8, dan East 8 tuh juga kualitasnya nggak terlalu bagus, padahal aslinya gamenya bagus banget ceritanya. Aduh, benar-benar disayangkan sekali sih. Kenapa kok dua itu kualitinya belum bagus sebenarnya? Tapi Grandia 2 ini udah lumayan bagus kok kualitinya. Di sejak chapter 1 pun, part 1 pun di Grandia 2 ini udah bagus kok kualitasnya. Jadi kalian bisa ikutin dari part 1 kalau kalian belum tahu ini cerita tentang apa. Dan basically Grandia 2 dan 1 nggak ada hubungan ceritanya, nggak ada seperti Final Fantasy, jadi nggak masalah kalian main yang 2 langsung. What are they like in the sea? Sea splits in half and pours down into them. No one knows what is the bottom, hell of a lot of water. Oke. Laut bisa terbagi jadi dua. Ini suara apa sih? Bakalah seems to think he knows. Oke, ini loh yang agak aneh dari Grandia ini. Di saat-saat seperti ini tuh kalau bisa dikasih musik yang bagus itu udah bagus banget. Tapi ini dia miss di sini. Dia kurang musik di sini. Mungkin kurang budget ya kayaknya game ini. Oh, suara itu ternyata. Kalau dikasih musik bagus loh sebenarnya. Kalau kamu capek, yang lain ya, ini harus 5 hari seperti itu. Hah, 5 hari gitu terus? Ya ampun, ya ampun. Oke. Kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Dia kok ngeliatin terus nih, kira-kira ngapain aja ya? Kita nggak terlalu banyak tahu tentang Tio. Suaranya tambah gede nggak tuh? About when Melvis put the Clause of Marmar, kamu inget sesuatu mungkin? Enggak, oh iya, ini manusia kok, bukan robot ternyata. It's like I have just woken up in my function. Oh, my function, oh enggak, robot, enggak jadi. Tapi mukanya pucat dia, enggak tahu kenapa.
Any idea where he put it was ordered, I was ordered to protect the facility. I do not have enough power. I'm okay. The idol. Oke, ini masih belum tahu ya. Yang jahat-jahat ini kayak punya kekuatan apa aja sebenarnya kita masih belum tahu di part ini sebenarnya. Just thinking about it frightens me. Udah gitu doang. Oke. Okay. Nah, sebenarnya tidur di kapal ini kelihatannya enak ya, bisa bersap-sap gitu. Gak enak sebenarnya tidur di kapal tuh. Mabuk, Pak. Oh ya kan? Mabuk sumpah. Kalau kalian nggak percaya, ya ketika kalian di Bali itu sebenarnya nggak seberapa mabuk. Cuma kalau kalian lama ya itu mabuk banget. Kalau mungkin cuma ke Bali cuma 2 jam, naik kapal 1 jam, nggak kerasa. Kalau udah lebih dari 10 jam tuh kerasa banget. Gerak-gerak, aduh. Kepala itu kayak bentur-benturin tembok udah. Ini harus kemana ya? Ini jujur aku nggak pakai guide karena Grandia ini sebenarnya kalian nggak pakai guide pun bisa dapat semuanya juga nggak terlalu susah kok. Master gives me no order. Oh, masternya masih ini ya, Marek. Oke, ini gampang kok bagi aku. Iyalah, kamu berotot semua gitu. Tunjukkan ototmu. Hey, oke. Okay, kita lihat kaptennya. Look, Elena can't take any more of this. Can we stop them thing somewhere? Kita berhenti dulu deh, nggak harus satu trip. Oke, jadi kita mampir dulu. Siapa tahu di sini ada kayak makanan atau pokoknya mampir dulu lah. Ya masih kesusahan nih. Lululululu. Mampirnya di batu. Oke, kayaknya bukan kota deh ini. Kok bisa berhenti gitu? Terus bisa menggok sendiri gini gimana? Sainsnya nggak kelihatan nih di sini. Pintunya udah dibuka sebelum berhenti. Oke. Okay. Enakan udah? Kita dari daratan. Iyalah, kelamaan enggak bagus juga. Stay close. Kalau win-nya udah itu kita harus cepat kembali ya. Jangan jauh-jauh. Lepas dari tempat tidur enggak tuh? Oke, okay. I'll be waiting here. Kayaknya ini nggak pasti bakal jauh nih sepertinya. Oke, okay. Kita cari-cari item. Nah ini enaknya di Grandia ini dia menunjukkan arah di mana kalian harus pergi. Itu paling enak banget sih sebenarnya. Back nggak bisa forward ya. Oke, okay, kita cari-cari ada apa yang bisa kita temukan di sini. Apa nih? Oh, ini jalannya, berarti coba kita kembali lagi kalau mungkin ada kesempatan. Think there are pearls, tapi kok terlalu banyak. Ini bukan, nggak ada bau-bau lautan, bukan pearls berarti. Butuh slip kok tapi malah menjauh dari itu. Ya udahlah, kalau saya pertanyakan lah ya. Coba itu yang salah satunya itu menuju kemana itu? Oh, buntu. Lo kayaknya shortcut deh buat ini kembalinya. Ya, typical Grandia memang dikasih shortcut itu baik dia. Dan typical Grandia itu kalau sebelum boss dikasih recover. Kalau trails juga, tapi nggak selalu. Itu yang nggak suka saya. Jadi kadang nggak tahu kapan bosnya, kapan selesai dungeonnya. Kalau ini tahu pasti. Apa lagi? Nah, ini ada lubang-lubang di mountainnya itu pertanda buruk itu. Oh, ini telurnya monster nih kalau nggak salah. Nah, musiknya udah mulai hilang. Camp here, gila. Di deket telur-telur gitu. Ini telurnya hewan tuh, Pak. Oke, ini seperti biasa kita camp ini. Campnya loh, masa lagunya dihilangin? Ah. Being on the boat made me feel rather ill. Oke, what does your family do back in your hometown? Aku bahkan nggak tahu family itu apa sebenarnya. Tanya lagi. My parents died when I was little. I don't even remember them. Me and my brother Melvis aja lah ya. Were raised by the village chief.
Dia bukan lagi brotherku. Dia sudah jatuh ke tangan monster sepertinya ya. Nggak apa-apa. Mungkin dia udah berubah jadi. Oke. Tidurnya nggak pakai kemah loh. Dia tidur di tanah. Eh, Ellen di mana? Kamu kelihatan dia sekali. Saw her go back there. I don't think so smart guy. Anyway, I've been meaning to ask you. Apa? Elena or Melania? Kamu lebih suka siapa? Tanya. Itu satu orang yang sama, Pak. Kenapa harus tanya? Kenapa kok Tio butuh tidur dan next to Marek gitu loh. Ngorok dia ternyata ya. Oke, kita harus ke sini. Mana dia? Kamu jauh-jauh. Nanti disambar petir. Diserang monster. Bingung loh lama-lama. Iya. Elena, is something wrong? Is something wrong? Are you feeling sick again? Enggak dikasih musik loh, sayang banget nih. Ini kalau dikasih musik bagus loh. I saw that thing. Oh, Valmar's moon. Valmar's moon, huh? It's like it's always staring at us. Hate it. Moon, it haunts me. Seeing it pains my heart. Say, Elena, want me to make it vanish? Huh? Mau ku hilangkan? Oh, dilempar batu. Cups, bisa aja. Bisa juga ngembalnya dia ya. Bisa loh ngembalnya, pintar loh. Thanks. Such a small gesture made me feel so much better. Okay. Oh, I wish that moon would disappear forever. Me too. It always disappears, but comes right back. Yalah, kalau malam kembali lagi deh. Jadi kalau kalian memang mengincar seseorang ya, yang lawan jenis ya, kalian harus pintar trik-trik kayak gitu. Kalian harus peka dengan momen-momen seperti itu. The world is so beautiful. Nah gini dong, pakai musik ini loh. I used to think everyone was terrified of Valmar. Aku pikir semua orang takut sama Valmar. I really didn't know anything about the world. Aku bahkan enggak tahu apapun tentang dunia ini. Just realizing that you were naive is half the battle, Elena. I guess I can't call you naive. Right now, I want to forget everything. Amnesia dong. My mission to save the world, Valmar. Myself as a sister of Granis. Oke, okay, kamu well, right now, huh? I want to forget a little. Maksudnya? I want to forget a little. Elena, you really do work incredibly hard. Benar-benar kerja keras deh. You're misunderstood, even though you work so hard. Walaupun kamu kerja sangat berat. I've never looked at the world the way you do. Aku enggak pernah melihat dunia seperti kamu. To forget, to erase my horrible past. Oh yeah. You mean Melfis? Melfis? Ya kan? I thought I would have been happier to forget it all. But it didn't turn out like that. I couldn't escape from my painful past. I'm sorry. I'm sorry. I didn't see you for who you are, Ryudo. I never noticed your pain. I'm sorry. I was terribly naive after all. But seeing you work so hard has changed me. I see. Huh? Ini saling melengkapi ya mereka berdua ini. I thought it was so obvious. If it weren't for this journey with you, I may have never realized it. It was you. Thanks, Elena. Ryudo. Ajay. It is I who should thank Ajay. You. With you, I can be so honest.
I can be so strong of heart. I'm glad I met you. Siap. Elena. Elena. Lari macam apa coba itu? I love everyone who lives in it and works hard to make it better. Okay. Thank you for cheering me up, Ryudo. Now I can work even harder. Ini ceweknya suka kerja rodi nih, suka kerja rodi loh dia. Cungkrain, oh enggak. Tomorrow we cross the granite cliffs. Enggak ada apa-apa ya dari sini ya. Something strong. Ah, ini dia. Wait, what? Ada suara apa itu? Monster, sudah aku duga. Tada! Oh, ya kan? Sudah aku duga, itu long monster. But we cannot go back. Kenapa? Oh, ya ya ya, the tide has come in. Ya udah dilawan dong, jangan ngomong dong di sini. Oke. Gitu dong. Oke, bagi kalian yang enggak tahu ini dulu, ini adalah game yang lumayan memorable di masa kecil saya ya. Apakah masa kecil kalian juga? Tidak mungkin. Kita tremor saja dia. 1000. Oh ya, ya ini HP yang biasa. Marek ini lebih ke attack aku build-nya, masih ingat aku. Ryudo ini bisa bisa dua-duanya sih, burn flame aja deh. Nih. Elena of course ku buat magic sebenarnya. Nightmare Ball Crackle. Ini mending pakai Nightmare Ball aja deh. Torch. Bakar semua. Sebenarnya yang magicnya paling kuat kayaknya di Tio deh. Stuff of Nightmare. Mati. Sabar, sabar. Loh, mana ayo? Kamu enggak? Lotus Flower. Burn Flame. Ini magicnya gede nih kalau nggak salah. Red. Red tuh doang ya, api kan red ya, gitu doang dia red gitu cukup ya, magicnya gede. Dan aku kasih status yang nambah serangan api juga dia. Oke, terlalu gampang musuhnya di sini udah ada. Aku ingat sebelum part ini memang aku latih dulu, terus aku lupa mainin game ini lagi. Oke. Jadi latihku berbuah hasil lah ya. Look for another way back. Oke, okay. Karena nggak bisa kembali ke jalan yang sama, kita harus cari jalan lagi. Ya berarti di tempat kita yang apa namanya ngomong-ngomongin soal masa depan ini ya. Nah, gini dong. Ada musik ini loh. Nah, ini tempat di cover. Biasanya awal dan akhir dikasih tempat gini. Ini bagusnya dan baiknya game ini. Yang membuat ini juga nggak ada tantangannya sih kadang-kadang. Cuma enggak lah. Entar di awal episode jadi di sini dulu. Turunin. Oke, you were initiative in the burn flame aja kayaknya udah mati semua deh. Flame. Flame. Nah, gitu dong. Jangan red gitu. Masa red? Oh, enggak tinggal dikit. Kita di attack aja biasa. Iya. Iya. Di sini kalau trainingnya bisa dibilang lebih gampang dari yang Grandia 1 sih. Kalau Grandia 1 benar-benar kalian harus pakai terus. Kalau di sini kalian bisa pakai yang namanya poin sih dia. Jadi lebih gampang. Ya, aku tunjukin aja deh. Mungkin untuk bagi yang baru nggak tahu, dia pakai poin. Ini kalian tingkatin ya. Tingkatinnya ya pakai poin yang kalian dapat tiap battle itu. Special coin sama magic coin. Gampang kok. Nggak kompleks di sini tuh. Lebih, tapi aku suka dengan gameplaynya sebenarnya. Katanya gede-gede nggak tuh? Kan ini kata ya, elemennya air ya. Berarti kan kalau di kalau di api kan berarti harusnya simbolnya gede. Stuff
Kalau Elena nightmare ball-nya ini keren. Bisa bikin dia sleep. Apalagi lawan musuh biasa bagus banget. Nah, lihat batal semua dia. Anda guard aja deh, defend aja deh. Ini yang kurang di trail sih dia enggak ada pilihan defend kayaknya. Atau mungkin jangan-jangan ada ya jalan defend ya. Aku enggak tahu kayaknya. Enggak ada pilihan defend sama sekali loh di trail situ. Tremor. Eh salah. Harusnya ini juga kena berarti. Iya, enggak kena. Maaf. Dadar, mati semua. Tinggal satu. Tio ini by the way caranya pakai apa ya? Maksudnya dilempar atau di oh dikepuk. Aku pikir dilempar. Kalau jalan ada kayak suara lonceng-loncengnya dikit tuh ya. Itu agak aneh. Nah, tuh dapat koin lagi. Jadi lawan musuh di sini benar-benar grindingnya kelihatan banget sih. Maksudnya apa kekuatannya bakal beda banget. Kalau kalian nggak bisa lawan bos gitu, grinding dikit itu udah jadi kuat banget sih sebenarnya. Ini apa nih? Bener nggak sih jalannya ini? Oke, kita ambil item dulu yang penting. Apa tadi nggak kelihatan kecepatan nekan X-nya? Tidak. Oke, ada duit. 1000 G. Sebentar, Pak. Oh, ini apa nih? Ini kayaknya jalannya deh. Tadi yang di atas tuh apa berarti? Hits! Anda mau ngapain? Aduh, dia bisa pisah nggak tuh? Kita run deh. Setauku di game ini larinya akan selalu berhasil kalau nggak salah, nggak ada chance untuk gagalnya. Dah, Anda mulai menyebalkan lama-lama. Red, mati. Dia malah kuat kena api nggak tuh? Dulu. Earth mungkin? Mungkin dia lemah kena Earth. How about this? Chaotic Earth. Oke, Earth lumayan masuk di mic-nya. Mati dua. Ini satu. Kebuk. Oke. Kebuk. Mati kau. Oke. Dinamit tadi dropnya. Dia jangan-jangan makan dinamit tuh. Jadi dia nggak keambil tuh. Kayaknya perlu putar balik nih kayaknya. Ini kejauhan nih kayaknya. Bentar, putar balik dulu sebentar. Tadi ada yang nggak keambil. Tadi ada jalan. Apa nih? Untung kembali kan. Flame shoes, flame bandana. Sebentar. Suara apa ya? Flame armor. Flame bandana. Flame shoes. Suara apa ya? Nah, ini tadi. Jadi belum sempat ku ambil. Ada di sini. Oke, harusnya tadi nggak perlu balik-balik gara-gara nggak kok salah jalan sih tadi. Kok lebih cupu? Tapi efektif on bug. Oke, nggak apa-apa. Berarti lebih kuat untuk bugs. Bugs Bunny. Sebentar, kamu nggak usah lompat-lompat. Nggak usah lompat-lompat. Oke. Ini bayangkan ada satu yang jatuh, udah game over satu party ini. Nggak ada ceritanya udah. Game over. Kamu jangan lompat-lompat. Tenggelam nggak tuh? Itu yang nunggu di kapal juga setia banget loh. Nggak kepikiran kalau kita bakal mati gitu kayak. Terus ditinggal gitu. Terus kalau kita mati di tengah, terus dia nungguin sampai kapan coba? Itu apa itu? Bentar, aku butuh itu. Apa itu? Anda melindungi apa itu barusan? Saya melihat sesuatu. Burn flame. Kita bakar. Lobster panggang kan ya. Oke, play fair ini aku auto. Jadi pasti attack dia. Untuk yang nggak tahu, udah dijelasin itu part 1 sih. Kalau di sini attack-nya ada 2. Ada combo, ada critical. Jadi kalian bisa lihat aja part 1. Apa itu bedanya combo critical. Ya, di Grandia 1 pun juga gitu sih. Jadi mohon maaf untuk kalian yang mungkin penasaran Grandia 1 seperti apa. Ceritanya bagus banget. The best ceritanya udah.
Cuma ya itu, kualitasku yang waktu aku ngerekam tuh kurang bagus. Jadi mohon maaf, saya tahu. Bahkan saya ketika melihat itu kepikiran apa perlu tak ulang lagi ya gitu. Sempat kepikiran gitu sih, cuma enggak lah, masih banyak game yang aku belum mainin. Jadi kalau kalian memang decide untuk lihat yang satu, ditahan saja. Kualitasnya memang not the best, even the worst malah ya. Cuma aku happy melakukannya. Itu adalah awal dimana aku decide untuk memulai sebenarnya. Untung, tapi nggak trails yang aku buat kayak gitu. Untung trailsnya kualitasnya sempurna, bisa dibilang. Tuh, ya aku bisa apa namanya, cukup bersyukur kalau trails aku buat sempurna. Ya, kalau lihat sih pasti ada kayaknya ini suaranya kurang, kayaknya ini suaranya kekecilan gitu. Sempet sih. Tapi kalau kalian mikir kayak itu terus, kapan mulainya gitu? Nggak apa. Aku harus inget sama game ini. Ini adalah game di mana aku memulai semuanya. Sayang, developernya udah nggak buat lagi sepertinya. Terakhir di yang ketiga. Dan yang ketiga pun bagus, cuma nggak terlalu disambut baik sama yang lain. Yang dua ini terakhir yang bagus. Yang tiga tuh ceritanya agak aneh soalnya. Iya sih, bisa dibilang gitu. Oke, sebentar ya pak. Pak. Udahlah, dia mau jumping-jumping sendiri atau serala ya. Kita nggak ikut-ngikutin dia. Oke, kita sampai. Dan di sini nggak ada achievement lawan semua monster. Ini uang pasti, oke. Wah, siapa yang ninggalin uang di situ? Nggak masuk akal. Dari dulu game ini aneh. Selalu uang berserakan di mana-mana. Apa coba? Oke, ini coral necklace. Oke. Apa nih? Staff. Oh, oke. Okay. Sebentar. Staff. Staff coral. Oh, lu lapis staff ini movement-nya nambah banyak. Ada sleep effect. Oh, boleh. Boleh. Lanjut dulu sampai lawan bos. Bos. Ini kok kayak begitu. Ini cuma ngambil harp. Permisi, Pak. Permisi. Mohon maaf, saya enggak ganggu kok. Makasih. Ya seperti aku bilang, enggak apa-apa. Ini enggak banyak yang nonton, enggak apa-apa. Aku upload ini bakalan apa? Kuselingin sama yang bagus juga deh. Jadi kayak satu harian sama trails gitu mungkin, biar walaupun kalian nggak lihat ini nggak apa, kalian bisa lihat yang trails, jadi tetap per hari satu, tapi cuma ini selingan supaya ini juga tamat juga gitu. Kalau kalian suka ya better, nggak apa-apa. Kalau kalian suka aku main ini juga, karena aku jujur aku enjoy juga main ini. Ini makhluk apa coba, kok dia jalannya mundur-mundur tuh, ngapain gitu loh. Makhluk apa coba ini, nggak jelas. Untuk dideketin langsung. Oh, itu kepalanya. Oh, kebalik dia ya. Dia lahir tidak sempurna sebetulnya. Kasihan loh, lahir tidak sempurna loh dia. Burn strike. Wah, efeknya benar-benar kayak ditempel doang. Kalau kalian suka ini kayak efek apa, naga Indosiar lihat. Ya, ini benar-benar efeknya kurang banget sih. Ya game-game dulu lah ya, game PS2. Ini PS2 awal kalau nggak salah. Tensei cancelless. Bisa cancel harusnya. Telat cancel. Oke, ini kita bunuh satu dulu aja. Ini defend. Oke. Burn flame aja, kelamaan burn strike. Animasinya kelamaan banget. Red. Ini aja sudah 1000 kok, gak usah burn strike. Crackle nih jurus andalan saya untuk single target. Tapi jangan-jangan dia gak bisa di S tuh. Bentar, kita lihat gimmicknya yang S. Oh, bisa kok, bisa. Oh, tapi dia mau ngapain tuh? Phantom Echo. Kena dua. Aduh. Defend kurang satu. Oke. Okay. Nah, ini.
kalau semua player Grandia pasti tahu kalau dia lagi nge-cast gitu, kita bisa cancel dia. Kalau di Trails namanya impede ya, sama aja. Tapi nggak cuma ya art sih basically kalau dia lagi mau jurus. Ini flame. Mati lu. Terus Anda bisa apa? Nightmare pull deh. Half of nightmare. Cus. Tongkatnya terbang sendiri enggak tuh? Berapa hit tuh? 50 hit. Ah, tidak. Kain standar kan ya. Tolong jangan standar. Oke, 800 langsung ke knockdown. Oke. Aim second slash. Oh, mati nggak di 10 seconds less? Nggak kayaknya. Burn flame, burn strike, zap. Kita zap aja biar dia kaget. Elainnya belum ku heal. Mati, kalau diserang lagi mati lu. Cip. Ngeong, dar. Oke, langsung mati, nice. Untung mati. Elenanya gak jadi mati guys, berarti. Dapat mana egg kayaknya tadi. Aku ada tempat untuk ya ini aja deh. Ini. Kita coba skillnya ini deh. Kita belum pernah nyoba ini kayaknya. Temennya sakit malah ketawa gitu ya, pintar kamu. Lotus flower, bloom. Dus, woy. Kok menginginkan saya kayak itu destruction dicks-nya Krillin malan. And second, impact bomb. Cancel lu. Meninggal. Iya, ini lahir tidak jelas ini. Kalah jengking, tapi kepalanya dibuntut. Tidak jelas. Anda ya, kesalahan Anda lahir tidak jelas ini. Ayo. Ini kamu. Dibakar aja udah mati kamu. Nah, kita jadikan kalah jengking panggang. Cuma yang kita buat dinner di kapal nanti. Udah, selesai. Dapat mana egg berarti lumayan ya. Bener nggak sih? Ya, soul egg betul. Ya, yes, basically mana egg, ya kan? Lumayan, nambah magic. Kita lihat itu tadi, untuk elemen apa itu tadi. Oke, lanjut dulu sampai ke titik poin yang untuk selanjutnya deh. Kebetulan masih belum terlalu panjang nih. Apa nih? Oh ya, ini yang kembali shortcutnya tadi ya. Oke, siap. Masih ditunggu? Oke, untung masih ditungguin. The wind be blowing just right now. Kamu gak dibilangin tentang killer X atau killer what? Was your breakfast messing with you? Kayaknya dia memang udah tahu ada itu deh sebenarnya. Dia gak ikut. Oh, kupikir dia gak ikut. Ternyata di dalam jebakan banyak-banyak monsternya jangan-jangan. Oh, enggak. Masih ikut. Nah, ternyata dia ditinggal kalau dia bakal ninggal kalau kita telat dikit katanya. Siap. Berarti pertanyaanku tadi terjawab. Apa nih? Ini maksudnya movie terus nge-lag gitu. Cuma gitu doang, cuma dikasih gambar. Dikasih movie jalan dikit itu kan bagus. Oke. Ya cuma dikasih efek air doang, gak dikasih musik loh. Ini loh lemahnya Grandia ini, yang dua ini yang buat mereka dia gak sukses kayaknya kurang musik ini. Yang satu setahu aku musiknya bagus, main semua deh. Apa coba, kamu ngapain? Ditinggal masuk. Oh,
You get barnacles. That's what happens when the ship flies. You get to the other side and blammo. Sing or swim. Makanya 50-50. Oh, nama kapalnya begitu. Siap. Oh, ini maksudnya dia mau ini terbang. Oh. Asik. Prank. Oh, terbang. Oke, oke. Siap, siap. Ternyata masih bisa terbang dia. Oke. Ya. Ini sudah mulai pagi. Mudah-mudahan suara ini karena rumahku lumayan dekat sama apa namanya masjid. Jadi kalau masuk, mohon maaf ya, masuk-masuk dikit. Harusnya nggak terlalu kok. How long before we arrive at Garland? What's wrong with you? You don't know some... Aku coba sih. Kayaknya nggak masuk sih. Iya, ya, kayaknya nggak masuk kok kalau suaranya cuma sekecil ini. Nanti yang kayaknya bakal masuk. Do you do? I don't even want to go home to that miserable place. Why is that? Is it your... It is your hometown loh. Nggak mau pulang, udah. Mending jalan-jalan aja. Lebih enak jalan-jalan. To protect the idol, we train as swordmen. I'm aiming to purify our soul and resist evil. That was the idea until my brother messing everything up. Oh, basically Uchiha Itachi dia ya. Ada apa, Sky? There, I see it. Oke, okay, tujuan baru kita sepertinya. The Granite Cliff. Oh, Garland, sorry. Granite Cliff kan tujuan yang akhir. Belum, ini Garland. Ini kalau di One Piece udah masuk New World ini. Belum, New World tuh udah itu harus ikut udah masuk Grand Line ya. Eh, bukan sih, setelahnya Grand Line. Ngapain jadi bahas One Piece? Udah, gak usah. Oke, udah sampai sepertinya dan kita akan save di sini, kita akhiri part kita di sini. Gak terlalu panjang sepertinya part ini. Cuma terdampar doang. Terima kasih. Thank you very much. I think I finally become used to the sea travel. Aku bahkan gak imagine kita fly loh. Thanks again. Don't mention it. Okay, terus dia kembalinya gimana tuh? Kan harus naik lagi tuh. Gimana coba kembalinya? Oh iya, iya. Dia rusak kapalnya. Oke, okay, kita lihat. Kok kota ini sepi? Gak ada siapa-siapa loh. Kota macam apa? Aduh, jangan-jangan kota yang udah tertinggal lagi nih, udah nggak ada siapa-siapa lagi, tapi ada asap kok. Tapi nggak ada orang keluar sama sekali loh. Itu cuma ada satu, dua. Apa gara-gara nggak ada musik nih jadi kayak kota mati nih? Atau memang di setting memang kayak kota mati? Ini ada musiknya bagus, tolong Grandia. Ini udah HD remaster di Steam, saya beli nih. Masa masih nggak ada musik gini? Kalau dulu nggak, aku lupa di PS2 itu ada musik atau enggak. Ini jangan-jangan settinganku yang salah. I remember it. What a quiet village. Oh, memang quiet, makanya gak ada musiknya gitu ya. Oke, okay. Tuh ada orang yang mendatangi kita. Hey, it's you though. What the hell is that slime ball doing back here? I see you are hated here today. You do. But you do. What is going on? Oke, okay, dah, kita save langsung aja. Untuk ini general store-nya ada di sini untuk kita beli-beli. Nanti aku coba update equip di situ. Ini innya ya, jangan-jangan ya. Ya betul. Save selalu di in. Nggak mungkin di tempat lain. Oke. Okay. Ryudo, kamu kembali untuk menggantui kita. Cuma nge-save. Oke. Okay. Ya udah. Kita akhiri part ini sampai di sini. Kita sudah berhasil melewati pulau terdampar itu. Ya, pulau terdampar kita yang terdampar. Dimana kita surrounded by cacing besar Alaska, kepiting-kepiting kecil itu. Oke, okay, jadi see you in the next part. Ya, aku mungkin akan seling-selingin main Grandia ini kalau aku ada waktu. Ya, tapi aku akan lebih fokus ke Persona sama Thrill sepertinya, sama FF12. Ini kayak selingan aja. Oke, okay, see you in the next part dan bye-bye.